sahabat kece dan badminton lover. Dari akun Twitter resmi Humas dan Media, pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, Badminton Indonesia, PBSI, sudah menentukan siapa saja wakilnya yang akan bertanding di turnamen Yuzu Indonesia Masters 2019. Turnamen yang masuk dalam agenda BWF World Tour Super 100 ini akan diselenggarakan pada tanggal 1-6 Oktober 2019, tepatnya di Gor Ken Arok, Malang, Jawa Timur. Tahun lalu sendiri turnamen tersebut diadakan di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, dengan mencatatkan prestasi 2 gelar dari Tunggal Putra dan Ganda Campuran melalui Ihsan Maulana Mustafa dan Rino Rivaldi Pita Hanifias Mentari. Antusias pebulu tangkis Indonesia pun begitu banyak untuk mengikuti turnamen ini. Dan karena banyaknya yang mendaftar, PBSI sementara hanya mengumumkan skuad pelatnas saja. Sementara untuk lengkapnya, bisa lihat di MNQ hari Jumat nanti. Dari Tunggal Putra, pelatnas mengirimkan 4 pemainnya di Yuzu Indonesia Masters 2019. Melalui Ihsan Maulana Mustafa, Chico Aura Dwi Wardoyo, Leonardo Emmanuel Rumbai, dan Firman Abdul Holik. Sementara dari sektor tunggal putri, ada 7 wakil yang dikirim melalui Rasli Hartawan, Hairunisa, Aurum, Octavia Winata, Bening Sri Rahayu, Alivia Intan Nurrohim, Aisyah Galuh Maheswari, dan Aisyah Safita Fatetani. Dari ganda putra ada 6 wakil yang dikirim ke Yuzu Indonesia Masters 2019. Dan ada sedikit kejutan dengan turunnya Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto di turnamen ini. Dan 5 pasangan lainnya yang turun di turnamen Super 100 ini adalah Berry Anggriawan Hardianto, Akbar Bintang Cahyono, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, Frankie Wijaya Putra, dan Sabar Karyaman Gutama, Bagas Maulana Muhammad Sohibul Fikri, Pramudia Kusuma Wardana, dan Yeremia Erik Yose Yakub. Dari ganda putri, Platnas mengirimkan 5 wakilnya melalui Della Destiara Haris, Rizky Amelia Pradipta, Niketut Mahadewi Istarani, Tania Oktaviani Kusuma, Firni Putri dan Fania Arianti Sukoco, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Ripka Sugiarto, juga Yulvira Barkah, Agatha Emmanuel. Ya, pastinya badminton lover makin penasaran dengan pasangan baru Yulvira Agatha di turnamen ini. Semoga saja ada kejutan dari mereka. Sementara dari ganda campuran, tim Pelatnas mengirimkan 7 pemain. Ada 3 pasangan yang patut ditunggu debutnya di turnamen ini, yaitu pasangan Alfian Eko Prasetya dan Angelika Wiratama, Zahariah Josiano Sumanti, Marcella Giska Islami, dan Givari Anandava Prihardika Anissa Salvika. Dan ganda campuran lainnya ada Adnan Maulana Misel, Christine Bandaso, Andika Ramadiansyah, Bunga Fitriani Romadini, Rehan Noval Kusharyanto, Lisa Ayu Kusumawati, dan Renaldi Samosir, Hediana Juli Marbella. Ya, itulah daftar pemain pelatnas yang akan mengikuti turnamen Yuzu Indonesia Masters 2019. Turnamen yang digelar di Malang tanggal 1-6 Oktober 2019 di Gor Ken Arok, Malang, Jawa Timur. Semoga banyak prestasi membanggakan yang bisa kita raih di turnamen ini.